Halo teman-teman semuanya, Sunda Tutor. Kali ini saya akan update frekuensi terbaru untuk Jawa Barat 1, yang tentunya untuk teman-teman yang tinggal di Jawa Barat 1 seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan sekitarnya boleh meniru untuk tutorial kali ini. Tutorial kali ini cara untuk mendapatkan siaran terbaru dan frekuensi terbaru di bulan Juni ini. Oke, kita langsung ke halaman televisi sahabat semuanya dan kita pilih menu pada remote. Nah, di sini di menu pada remote di sini kita langsung aja ke tanda bola dunia ini. Nah, tanda bola dunia ini kita harus cari manual. Nah, cari manual ini di Jawa Barat 1 ini untuk frekuensi yang terbaru dan frekuensi yang terlama akan tergantikan oleh frekuensi terbaru. Jadi yang merasa kehilangan siaran televisi digital, tentunya untuk teman-teman di luar daerah Jawa Barat 1 bisa men-scan secara manual. Nah, kali ini kita langsung ke pencarian otomatis dan frekuensi berapakah saja untuk siaran televisi digital, dan saya akan memandu untuk teman-teman semuanya sahabat sedulur seluruh Nusantara. Nah, kita lihat kekuatan dan prosesnya sampai 100% ya teman-teman semuanya. Ini hanya update otomatis untuk frekuensi yang terbaru, dan bila ada untuk televisi yang terbaru akan menyangkut dan secara otomatis siaran televisi yang memakai set top box ataupun televisi yang sudah support DPB T2 ini akan menjadi banyak. Kemarin di bulan Mei ini siaran televisi yang ada di Jawa Barat 1 ini mencapai 38 siaran. Nah, berapakah siaran yang akan didapat di bulan Juni ini? Kita tunggu prosesnya dan kita skip videonya. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah mencapai 53% dan sudah ada 34 siaran televisi. Karena di Jawa Barat 1 ini, di Trans TV, Trans 7 ini ya adalah MUX yang paling akhir. Nah, di sini Trans TV dan Trans 7, CNBC Indonesia, CNN Indonesia itu di MUX yang paling terakhir, yaitu di kanal 44. Nah, teman-teman semuanya, nah sudah 70%, kita skip aja supaya lebih cepat, lebih baik. Nah, sudah 38 siaran dan ini tidak bertambah untuk teman-teman semuanya. Tidak ada penambahan siaran. Nah, Nusantara Televisi, ini NTV. Nah, ini satu MUX dengan TVRI Nasional Nusantara TV yaitu di 586. TVRI 586 sama 586 untuk frekuensinya. Nah, 586 ini Garuda, Inspira, Asmaya, Net, SD. Dan Trans TV di 658. Teman-teman semuanya di 658. Trans 7 juga sama, satu MUX 658. Nah, ini Trans TV dan Trans 7 di 658. Nah, untuk warga Jawa Barat 1 Kota Bandung, nah di sini frekuensinya 658 untuk Trans TV dan Trans 7. Untuk SCTV dan Indosiar di 538 frekuensinya. Untuk siaran televisi digital 538 SCTV Indosiar. NTV 610, TV One 610 dan RCTI di 634, MNC 634, GTV 634. Nah, sama ini satu MUX MNC Group. Nah, ini satu MUX dengan Trans TV, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia di 658.
Mochi HD 1 MUX dengan Indosiar dan SCTP Mentari sama di 538 sama Kompas juga sama dengan Indosiar SCTP di 538 AKTV di 562 Metro TV 562 MKTV 562 channel di Pia 4 TV 562 siaran lokal ini 562 Pian channel VGTV 610 PTV 610 channel 610 Bandung TV 610. Jadi teman-teman itu MUX terbaru ataupun frekuensi yang terbaru. Nah, cara melihatnya di tadi di pencarian manual. Nah, di sini dicari manual dan kita lihat ada frekuensi. Nah, di sini adalah frekuensinya. Nah, digeser-geser sampai menemukan siaran yang tadi frekuensinya catat. Nah, di 29 ini MUX paling terkecil di Jawa Barat satu ini. 538 adalah MUX untuk Indosiar, SCTP, Muji HD, Mentari, Kompas TV. Nah, di 538 seperti itu, teman-teman. Cara memasukkannya kalau sudah, nah frekuensinya tidak harus dirubah, yang digeser-geser sesuai frekuensinya di sini nih di atas. Nah, di kiri ke kanan, kiri ke kanan, dan kita langsung tekan oke. Ini Indosiar SCTP seperti itu, teman-teman, cara memasukkan untuk siaran manualnya. Nah, begitu teman-teman, semoga bermanfaat di bulan Juni ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.